僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi kita ke Captain Tsubasa Dream Team. Dan gue di sini mau mencoba mencari counter Salinas, tapi gue di sini Salinasnya bakal lawan tim full buff Salinas ya. Jadi ini bakalan sulit banget karena Salinasnya si Densur itu bisa dibilang lebih OP ya, karena dia full buff parah sih, Roberto, Pascal dan lain-lain ya. Meanwhile gue bakal bawa Natureza ini guys. Natureza ini kan tapi dia butuh pedal to the metal ya. Ada hotline Zidane 20% dan Zidane juga ngasih Natureza 10%. Jadi totalnya banyak banget sih ya. Jadi Natureza ini bakal kita adu versus si Salinasnya si Densur ya. Dan tapi gue ada bantuan si Roberto Hongo. Sama nanti kita pakai lawan pakai Pierre juga guys. Jadi kita lihat ya full buffnya si... siapa namanya? Full buffnya si Pierre ini segede apa eh. Salinas ini seperti apa ya? Dan di sini gue juga pakai Salinas tapi cuman buff dari Roberto. Karena Roberto di sini ada Japan Latin ya. Kayaknya sih beta meta Japan Latin sih balik ya. Selama Euro kipernya belum ada guys. Nah ini dia. Di sini teman-temanin sama Dancer Kaiden di Surya. Jadi kita coba review ya. Ini seberapa kuat Salinas ya versus Natureza. Natureza ini kan cuman butuh full power ya. Jadi kita pakai Pierre dulu ya guys ya. Baru nanti babak bukan babak kedua ya. Pokoknya sampai ada full powernya. Oke, Densur pakai tim gimana? Nah, ini dia guys, full buff. Ada Radunga juga, ada wah gila ini sih bagus banget sih timnya ya. Dan dia pakai si ini ya. Si Natureza biru ya. Oke, Marky Chop. Mari kita coba ya, guys ya. Oke. Oke, Pascal. Wah, 86%. Enggak, ini total lebih sih. Bukan 86% sih harusnya sih ya. Wah, sama-sama Brazil bajunya, Cok. Ya udahlah ya. Gue lupa bilang lagi nih, jangan pakai baju Brazil anjir. Oke. Kayaknya gue bisa ngoper ke... gue tuh mau pengen coba lewatin ini sih. Bisa gak ya? Kita coba ngoper ke Roberto ya. Kejauhan sih. Oh, Radunga yang gak nyala full power ininya. Oke, kita... ini trap bentar. Iya. I'm sorry, I forgot to pass guys. Ya, si Densur. Kenapa dia pakai intercept, cok? Anjir, operannya bagus banget. Gila, statnya boleh-boleh ya si Leo ini ya. Passingnya masih oke banget ya. Oke. As. I forgot to pass guys. Oh my god, so noob. I forgot to pass. My god. You can blame me guys for that. Ini kita belum ada full powernya sini. Kayak gue harus ngoper, aduh.
gue harus ngoper ke ini, tapi ini pasti high ball, cok. Ya udahlah ya. Ini pasti high ball masalahnya, guys. High ball ini mah. Ya udahlah ya, kita coba trap dulu, guys. Ini masalahnya cuman agak sulit sih. Oke, ternyata mudah. 77% lawan Salinas ya. Ini kalau Salinas bisa nahan ya, gokil sih. Gue lupa ngeliat buffnya si Salinas. Ya kita lihat buffnya Salinas berapa di sini, guys. Brazil berapa? 88%. What the fuck, guys. Gila, kuat banget, guys. Gue mau coba over Zidane ya sekarang ya. Oke, okay, nice, Izawa. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Ah, habis. Ya sudah lah ya. Natureza nanti dulu lah. Gue tadi mau pengen review sama Hyuga juga ya, cuman jadinya sulit ya. Ya udahlah, ini Natureza tetap kita masukin line up. Si Densur kasih, kita kasih serang dulu kali ya. Pierre ketahan, guys. Bon 77 lawan 88 ya. Ya gue gak nyangka sih bisa ketahan sih. Gue pikir Pierre tuh udah terlalu oke, anjir. Ayo sini lo maju. Anjir, bisa blokin blok skill ya, gue baru baru sadar gue. Tapi dia mau pengen pakai Natureza kak. Wah, Natureza ya bonnya gede banget, anjir. Natureza bonnya gede banget, cok. Wah, meta toxic dong ini. Hai nih, 88% Natureza, guys. Gila. Critical kuning lagi. Wah, Salinas rip sih ini. Oh, masih kuat statnya, cok. 127, anjir. Cuman Natureza ada high ball. Oh my god, tipis. What the fuck. Salinas nih, bos. Den, gue butuh full power, Den. Gue butuh full power, gue butuh full power. Arigato, arigato. Ayo, 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 ayo. Oh iya bener, Densur ngasih jalan ya. Terima kasih, Den. Ayo, maju Natureza. Aduh, Naturezanya belum maju banget, guys. Ini ampe operannya si Zidane kagak high ball, gue pecahin palanya, cok. Wah, tapi full power Densur abis ya. ...126. Kayaknya bisa sih, guys. Bisa sih ini. Cuman ya bawa, harus bawa Zidane ya, repot banget ya. Dan harus full power, guys. Ribet banget sih. Anjir, perjuangan banget sih. Perjuangan banget. Dan, aduh, susah, guys. Cuman ya bone Densur emang gede sih ya. Ya gue gak expect jebol juga sih. Oke, 126. Anjir, masih beda tipis, cok. Gue masih amazed aja sih. Si Densur pakai apa nih?
Pierre gue ketahan tadi ya, gila. Gue mau pengen bawa Napoleon, apa bawa si Hyuga sih guys. Gak bisa dong, cuman ya udahlah ya. Anjing. Gak bisa bro, 122. Maybe this will help guys, 122.000. Tetap nggak kuat cuy, bonnya segede itu aja. Salinas ini lumayan susah dijebolin ya. Giliran gue bilang lumayan bisa dijebolin ya, jijik masuk anjing. Wah habis ya, waktunya habis ya. Habis waktu ya guys. Ketahan sih sama si Mikals ya. Wah ini berarti kita pakai si Hyuga ya, coba ya. Hyuga kita masukin, kita coba ya guys ya, Hyuga ya. Hyuga karena formasinya nggak ada yang ini banget ya, gue harus pakai FWAM guys. Terus gue harus masukin Pierre, gue out dulu lah ya. Pierre lu out dulu ya Pierre. Terus ini masuk. Nah kayak gini ya. Gue coba pakai formasi begini guys. Gue ada Hyuga, dia punya Wa Insanely Wild Tiger ya. Bisa gak nih jebolin Salinas nih? Oh. Wanjir. Ya udahlah, pakai Dias dulu guys. Gua lupa bawa cadangan merah, cok. Gua lupa bawa cadangan merah, haji. Tolol banget ya, Bun ya, anaknya Bun ya. Allah Akbar. Bisa sih nih. Lewat nggak ya? Aduh, kejauhan nggak ya? Aduh, piring gue kejauhan guys. Oh, enggak nih, enggak kejauhan nih harusnya. Okay, terima kasih Densur. Gue penasaran lihat statnya sih juga berapa ya. Duh, gue takut ngelading kena penalti nih. Apa? Gagal nih. Aduh, cuman stat kita berkurang ya. Harusnya tadi dapet ini. Udah gak apa-apa. Ngeliat statnya dulu. 117 doang ya. 117 sih memang gak bakal bisa sih juga ya. Natureza bisa, bahkan butuh critical kuning guys. Ini buffnya kegedean sih ya, emang sih. Anjir, udah critical putih, nggak kuat cok. Strong banget itu keeper. Kayak gue lebih pilih prefer pakai Salinas sih guys daripada pakai Ken ya. Walaupun kadang RNG Salinas tuh busuk ya. Ayo sini lu. Salinas gila ya. Oke, technical heal pass. Dia bakal ngoper ke siapa nih? Oke, Natureza ya. Cuman gue gak ada full power sih. Full power gue udah dipakai di babak pertama ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Wah gila sih, ternyata masih bisa dijebolin ya Salinas ya. Tadi RNG sih tapi ya. Oke,
Charging jam kita buang ini kita ya. Oke. Dikit lagi Den. Sedikit lagi majuin lagi. Ini langsung di shot. Ya udahlah. Kurang deket sih. Izawa bangun, Cok. Yang itu lu blame Densur ya. Itu emang Densur yang bodoh. Udah gue bilang dia majuan deh, Pak. Dia malah ke belakang. Goblok. Ya, ternyata memang full buff kayak gitu sih oke sih ya. Cuman ya problemnya jadi banyakkan beban sih ya. Balik lagi sih, guys. Metanya sekarang itu kalau kiper kuat ya insyaallah nyerangnya juga enak ya nanti ya. Jadi kayak aman gitu ya gawangnya. Cuman balik lagi sih. Gua harus nyobain di ranked sih ini untuk memastikan metanya ini bagus apa enggak ya, meta buff ini ya. Tapi gimana menurut kalian, guys? Langsung tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next week, guys. Bye guys ya. よし、来い。